Halo Baraya Priangan, tak terasa ya bulan suci Ramadan saat ini sudah berlalu, meninggalkan suasana haru serta rasa rindu. Semoga kita semua bisa kembali dipertemukan dengan bulan penuh ampunan itu ya, amin. Nah, Baraya, berbicara soal Hari Raya Idul Fitri, tentunya tak bisa terlepas dari keberadaan kue kering. Lebaran tanpa kue kering pasti terasa kurang lengkap. Makanya jangan aneh kalau di akhir-akhir Ramadan kemarin, terutama menjelang Lebaran, emak-emak selalu sibuk berkutat di dapur bersama adonan-adonan kue, loyang, serta sebuah oven yang dipanggang di atas nyala api kompor. Itu mah sudah menjadi tradisi, Bray. Karena sekali lagi, keberadaan kue kering saat Lebaran bisa dibilang pelengkap suasana silaturahmi antar keluarga di hari raya. Nah, tahukah kalian, ternyata Tasikmalaya ada satu pabrik kue kering yang telah berdiri selama puluhan tahun loh. Ayo, penasaran nggak? Kenalin nih, pabrik kue Anissa Sari. Sebuah pabrik kue kering yang berada di Jalan Argasari, Kecamatan Cienteng, Kota Tasikmalaya ini ternyata sudah berdiri sejak tahun 1980-an lho Baraya. Elis Kurnia, penerus generasi kedua usaha tersebut, menyebutkan kalau usaha ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Bahkan sampai saat ini sudah menembus generasi ketiga yang dijalankan oleh anaknya. Elis mengatakan pabrik kue Anissa Sari menyediakan banyak macam kue kering, bahkan jumlahnya sampai 35 jenis item. Kendati begitu, yang menjadi andalan dari hasil pabrik ini adalah 3 jenis kue, yakni kue salju, kue sultana, dan kue kastangel. Dalam sehari, pabrik tersebut mampu memproduksi 45 lusin kue kering atau 540 toples yang dibantu oleh 30 orang karyawannya. Kita jual per toples 45.000, Pak. Paling murah? Paling murah 45.000. Paling mahal? Untuk paling mahal, saya nggak bikin yang mahal. Karena kita ngimbangin pasar sinilah gitu. Pasar Bandung juga. Kalangan menengah ke bawah bisa, menengah ke atas kalau yang doyan mangga gitu. Nggak jadi masalah sih, Pak. Karena saya bikinnya juga bukan bikin kue yang ecek-ecek gitu kan. Nah, begitu katanya Baraya. Nampaknya harga Rp45.000 per toples sangat sebanding dengan kualitas kue yang ditawarkan. Apalagi dalam urusan pemasaran. Kue ini sudah melanglang buana ke berbagai daerah. Bahkan sudah pernah menyentuh pasar internasional. Wow, hebat bukan? Sebuah kue kering hasil produksi lokal mampu menembus pasar internasional. Yap, Elis mengaku kue hasil buatannya itu pernah mendarat di negeri matahari terbit Jepang. Kendati demikian, pemasaran tersebut tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui tangan-tangan reseller yang berada di banyak wilayah. Saya jualnya jual lepas, Pak. Jual lepas. Mereka order, ada barang, ya ada uang. Katanya ini mau reseller juga yang bilang sih? Iya. Jadi reseller itu masukinnya ke agen-agen yang di Kota Bandung, Jabodetabek aja. Si reseller yang Bandung itu masukin ke Jabodetabek. Jadi saya nggak nyebar-nyebar ke yang lain, kecuali kue Bandung itu aja, si orang itu. Nah, untuk urusan ketahanan kue, kalian semua nggak usah khawatir. Elis mengklaim kue-kue yang ia buat bisa bertahan sampai 6 bulan lamanya. Wah, nampaknya kudapan yang satu ini bakal cocok nih digunakan sebagai oleh-oleh dari Tasik bagi kalian yang nanti bakal mudik balik ke luar daerah. Well, kalau berminat, sok mangga datang langsung aja ke tempatnya ya. Alamatnya berada di Jalan Argasari nomor 28, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Oke, nampaknya sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini, Baraya. Sebelum kita berpisah, Mimin secara pribadi dan sebagai perwakilan dari keluarga besar priangan.com menyampaikan takoballahu minna wa minkum, minnal aizin wa faizin, selamat Hari Raya Idul Fitri, dan mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi, Baraya.